Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mengikuti dan menonton video-video di YouTube channel saya. Dan jangan lupa untuk menekan button subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari pagi ini ataupun hari ini kita dapat bersama-sama untuk bertemu semula dalam kelas pembelajaran Maya Pendidikan Islam tahun 2. Pada hari ini kita akan belajar dua bahagian. Yang pertama bahagian ibadah, iaitu tajuk tentang bacaan wajib dalam solat. Yang kedua iaitu bahagian jawi, kita akan belajar tentang membina ayat pendek jawi. Baiklah, adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama membuka buku teks Pendidikan Islam. Okey. Pastikan kita buka buku surat yang betul, iaitu muka surat 85. Surat 85. Okey. Tajuk dia iaitu unit 3 bacaan wajib solatku. Ustaz ulang semula, unit 3 bacaan wajib solatku. Okey. Ini adalah bacaan wajib dalam solat. Bila disebut bacaan wajib, ia adalah salah satu rukun dalam solat. Salah satu rukun dalam solat. Rukun dalam solat ada 13 yang kita perlu ikut dan kita perlu laksanakan. Sekiranya kita tertinggal rukun ini, maka solat kita tidak sah. Okey. Yang pertama iaitu bacaan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita pun Allahu Akbar. Bacaan yang pertama. Yang kedua, bacaan yang kedua iaitu surah Al-Fatihah. Kerana itu, ustaz nak adik-adik dapatlah membaca surah Al-Fatihah dengan betul. Bukan membaca surah Al-Fatihah dengan laju. Okey, tengok ustaz highlightkan yang pertama tadi adalah membacaan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh. Sebutan perlu jelas. Allahu Akbar. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Contoh dia bagi pada ayat 1 dan 2. Adik-adik jangan baca macam tu. Dia baca-baca sampai habislah. Sampai habis 7 ayat. Kena baca dengan bertajwid. Sebab ia adalah bacaan wajib. Untuk menentukan solat kita sah ataupun batal. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tengok semula. Dinas siratal mustaqim. Okey, bacaan Al-Fatihah adik-adik boleh baca dengan betul agar solat kita tidak batal. Baca dengan bertajwid. Okey. Sama semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okey, lepas kita baca Al-Fatihah, bacaan wajib yang berikutnya adalah adik-adik perlu bacaan At-Tahiyyah, bacaan tahiyat, permulaan tahiyat, At-tahiyyatu al-mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Kita baca sampai habis.
Kemudian ada satu lagi bacaan di dalam tahiyat kita itu, adik-adik kena baca dengan betul, iaitu selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah lepas kita mengucapkan syahadah kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu tu adik-adik akan jadi dari telunjuk. Kemudian diikuti dengan bacaan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian bacaan wajib yang terakhir di dalam solat, adik-adik kena baca dengan betul adalah salam yang pertama, iaitu Assalamualaikum Warahmatullah. Assalamualaikum Warahmatullah. Yang kedua ni sunat. Yang pertama tu wajib. Assalamualaikum Warahmatullah. Assalamualaikum Warahmatullah. Yang kedua tu sunat. Baiklah adik-adik. Soalan dia, apakah kesan perbuatan solat dari sudut kesihatan? Banyak kesan. Kesan yang positif, kebaikan yang ada daripada solat. Memang ada. Memang ada buku yang telah dituliskan. Okey, baiklah adik-adik. Yang tadi Ustaz baca ini adik-adik boleh lihat. Buka muka surat 86. Adik-adik akan lihat 86-87 dah ditunjukkan bacaan berserta dengan sebutan ataupun ditunjukkan dari segi apakah bacaan penuh bagi bacaan wajib dalam solat. Ada berapa tadi adik-adik? Kalau ingat, 5 sahaja. Bacaan wajib dalam solat ada 5. Dan dicampur lagi sebahagian lagi adalah perlakuan wajib dalam solat. Sebab itu rukun solat ada 13. Rukun fi'li, rukun qauli, mana kita kena hafal kedua-duanya, kita perlu ingat kedua-duanya. Okey, baiklah Ustaz tak nak bawa masa, kita lihat lafaz takbiratul ihram. Lafaz takbiratul ihram, kedudukan kita mengangkat takbir macam ni, orang perempuan cukup di paras bahu saja. Kalimah yang penting adik-adik kena sebut dengan betul adalah kalimah ini yang berbunyi Allahu Akbar. Kalau perempuan kan bahu saja, Allahu Akbar. Okey. Yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah yang Ustaz bacakan tadi adik-adik. Adik-adik boleh baca dengan ikut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Bacaan kena betul dan bertajwid, baru sah solat. Tertinggal bacaan wajib dalam solat menyebabkan solat tidak sah. Ini yang saya cakap pada awal tadi adik-adik. Ini tertinggal. Kalau baca tak betul pun tak sah. Kan ada kita lihat dalam apa, dalam YouTube ada yang tempat tertentu dia baca surah Al-Fatihah lalu langgar tajwid. Itu tidak boleh, tak sah solat. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan laju tidak boleh, tidak sah. Okey. Kita lihat buku surat seterusnya tadi, bacaan yang ke yang ketiga, bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud iaitu bacaan tahiyat. Okey. Kita baca sama-sama adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
وعلى عباد الله الصالحين. Jadi ikuti sambung dengan kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, dah baiklah adik-adik yang di rumah, kita akan sambung untuk bacaan wajib yang seterusnya. Lepas kita baca tahiyat, tahiyat tadi kita akan baca. Lepas kita membaca kalimah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita teruskan selawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir, iaitu dengan bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat tak ada masalah. Saya yakin adik-adik tak ada masalah. Siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah dan para malaikat akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Maka dalam solat, berapa kali kita baca selawat dan berapa banyak kita mendapat doa sejahtera daripada Allah dan para malaikat. Okey, yang terakhir, bacaan wajib yang terakhir ini pun adik-adik, kalau tak boleh nak sebut betul pun memang rugi. Ucapan salam pertama iaitu Assalamualaikum Warahmatullahi. Bacaan salam yang pertama adik-adik. Yang pertama, Assalamualaikum Warahmatullahi. Assalamualaikum Warahmatullahi. Yang kedua ni sunat. Tapi kita dianjurkan untuk buat kedua-duanya. Yang pertama ni wajib, yang kedua ni sunat. Kita buat dua-dua. Tak ada masalah. Contoh adik terlupa nak bagi salam kedua. Contoh kan, selalu kita nak cepat. Assalamualaikum Warahmatullahi. Kita terus sapu muka kita. Ini pun tak ada juga dalam kan. Tak ada dalam rukun. Jangan lama lupa nak sapu muka, tak ada, tak ada, tak ada apa. Tidak akan mengurangkan sedikit nilai solat kita. Okey adik-adik yang rahmati Allah SWT, nilai bacaan yang baik meningkatkan kualiti solat. Faham adik-adik? Okey, kita dah sampai bacaan dan solatku, hafaz dan perdengarkan bacaan. Ini adik-adik boleh buat di rumah. Aktiviti ini di sekolah, adik-adik boleh buat di rumah. Dengan ibu bapa ataupun dengan abang dan kakak, adik-adik kata dengan duduk dengan mereka secara berhadapan bertalaki, adik-adik baca, kata dengan abang ataupun kakak, kata adik nak baca, nak baca 5 bacaan wajib dalam solat dengan ditasmik oleh ahli keluarga kita. Okey, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita akan masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu membina ayat pendek jawi. Okey, kita buka buku teks kita adik-adik. Okay. Ini seronoknya bercuti di kampung ni, kita tak baca lagi. Okey. Adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Taala. Sambil kita baca sambil kita baca jawi, ustaz nak adik-adik untuk mengambil beberapa perkataan dalam ni untuk membina kurang-kurangnya 3 ayat pendek daripada perkataan-perkataan yang ada dalam teks ini. Satu aktiviti yang menarik. Okey, kita baca sama-sama berikut ustaz. Seronoknya bercuti di kampung. Okey, ustaz dah highlight supaya ada yang nampak. Seronoknya bercuti di kampung. Cuti sekolah tiba lagi. Ibu dan ayah menghantar saya ke rumah datuk di kampung. Saya sungguh seronok apabila tinggal di kampung. Datuk membawa saya berjalan-jalan di sekitar kampung. Selain itu, saya membantu datuk memberi makanan kepada ayam dan itik. Okey. Okey. Teruskan lagi. Datuk juga mengutip telur ayam untuk dijual di pasar. Pada hujung minggu, ibu dan ayah datang ke rumah datuk untuk
membawa saya pulang ke bandar sepanjang seminggu tinggal di kampung. Banyak pengalaman yang saya perolehi. Baiklah adik-adik, ini adalah teks yang ada dalam buku buku teks pendidikan Islam. Okey, apa kaitannya dengan nak membina ayat pendek? Okey, sebab apa Ustaz bacakan? Sebab ada di kalangan anak murid kita, anak murid Ustaz juga yang tidak boleh membaca jawi, yang masih lagi belajar. Maka dengan Ustaz baca satu persatu ni, adik-adik tahu, okey, sin ra waw nun waw qafnya ni seronoknya. Barocha waw taya bercuti. Maka dengan satu teks yang kita bacakan tadi bersama-sama, Ustaz nak adik-adik dapat hasilkan beberapa perkataan atau beberapa ayat pendek sendiri. Senang saja. Okey, dan adik-adik boleh lihat dalam buku aktiviti untuk membuat latihan susulan. InsyaAllah, jika ada apa-apa masalah, kita boleh berhubung selepas ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk menonton video pembelajaran Pendidikan Islam tahun 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk video yang seterusnya.